Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi tentang materi evolusi, yaitu tentang keanekaragaman hayati atau nanti istilah biodiversity. Apa hubungannya dengan evolusi? Coba akan kita diskusikan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan pengantar. Apakah spesies berubah? Apakah karena adanya evolusi kemudian spesies berubah? Atau memang evolusi itu perubahan spesies dalam jangka waktu yang lama? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, dari mana keanekaragaman biologi berasal? Apakah merupakan dari nenek moyang yang sama atau makhluk hidup yang sama, kemudian mengalami perubahan di kehidupan berikutnya? Itu pertanyaan pengantar untuk materi keanekaragaman hayati hari ini. Oke, kita ulas sebentar evolusi biologi itu. Kalau kita ikuti perkembangannya dari awal, yaitu pada abad ke-19, Charles Darwin itu pencetus teori yang cukup mendebar, apa namanya, membuat perdebatan, yaitu munculnya keragaman biologi. Teori itu kenal dengan evolusi biologi atau biological evolution. Teori evolusi juga menjelaskan bahwa perubahan karakter pada suatu populasi diwariskan dari generasi ke generasi. Karakter itu sifat yang tampak. Sifat yang tampak itu karena ada gen yang menunjukkan kesifatan itu. Jadi ada fenotip, ada genotip, dan itu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian perubahan karakter tersebut dapat memunculkan jenis baru. Perubahan itu memunculkan jenis baru. Bagaimana jenis baru itu muncul? Itu pertama adanya kompetisi sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu mengakibatkan kompetisi antar spesies. Sumber daya alam itu mencakup contohnya makanan. Maka makanan itu dapat menjadi kompetisi bagi beberapa spesies dengan makanan yang sama. Itulah yang dipercaya akan memunculkan karakter tersebut pada jenis baru spesies. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi itu kan apa, penyesuaian diri terhadap sesuatu. Jadi siapa yang bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru, maka akan terus berlangsung keturunannya. Kalau tidak, akan punah. Kalaupun tidak punah, maka dia bentuk adaptasi itu kan ada adaptasi morfologi, adaptasi tingkah laku, adaptasi fisiologi. Jadi adaptasi-adaptasi itu akan membuat perubahan karakter sehingga menimbulkan jenis baru. Terserah dia mau model adaptasi mana, yang morfologika, fisiologi, atau tingkah laku. Contohnya kan begini, ketika hidup di gurun, kemudian hidup di kutub, tentu akan mengakibatkan perubahan tingkah laku. Otomatis akan diikuti perubahan morfologi. Karena satu berhawa panas, kemudian satu berhawa dingin. Termasuk tingkah laku. Maka adaptasi dan kompetisi sumber daya alam itu mengakibatkan perubahan karakter sehingga dapat memunculkan jenis baru. Oke, pemicu evolusi. Apa pemicu evolusi? Atau the 4K process of biological evolution. Yang pertama itu mutasi.
Mutasi itu perubahan gen. Gen itu di mana? Terkandung dalam kromosom, dalam sel. Jadi setiap gen membawa satu bagian dari informasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mutasi. Kemudian akan menghasilkan genotip, susunan genetik yang merupakan karakteristik dari individu atau kelompok. Mutasi ini sebenarnya tidak menguntungkan dan bahkan jarang terjadi. Tapi untuk beberapa kasus dia terjadi. Ada nanti mutasi titik, ada mutasi buatan, ada mutasi alami. Maka nanti ada mutagennya, penyebab mutasi. Mutasi ini kan perubahan pembacaan kodon. Yang harusnya misalnya guanin terbaca jadi sitosin. Maka kalaulah dia tidak mengakibatkan perubahan sifat, tidak masalah. Tapi akan merubahkan perubahan sifat, maka akan memunculkan sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya perubahan mutasi itu sebenarnya tidak menguntungkan. Yang kedua itu adalah seleksi alam. Ketika ada variasi dalam suatu spesies, beberapa individu mungkin akan lebih cocok untuk lingkungan itu daripada spesies yang lain. Alam itu menyeleksi siapa yang hidup, maka kita harus berdampingan dengan alam. Seleksi alam itu terus terjadi. Dan akan terus mengakibatkan yang tinggal di alam itu akan mengalami perubahan. Setidaknya perubahan tingkah laku dan seterusnya. Walaupun perubahan itu tidak selalu akan menjadi lebih baik. Contoh gambar itu kan jerapah berleher pendek dan jerapah berleher panjang. Ketika alam menyeleksi jerapah berleher pendek diakibatkan karena sumber makanan yang terlalu tinggi, maka konsep evolusinya yang berleher pendek akan punah. Atau dia harus mengganti jenis makanannya. Yang kedua, migrasi. Yang ketiga, migrasi atau isolasi geografis. Kadang-kadang dua populasi dari spesies yang sama terisolasi secara geografis. Satu sama lain dalam waktu yang lama. Selama waktu itu, kedua populasi dapat berubah sehingga tidak dapat lagi berkembang biak bersama-sama. Bahkan ketika mereka dikembalikan ke habitat yang sama. Dalam kasus ini, dua spesies baru telah berevolusi dari spesies aslinya. Hal ini dapat terjadi bahkan jika perubahan genetik tidak lebih bugar, tetapi cukup berbeda untuk mencegah reproduksi. Migrasi telah menjadi proses evolusi penting selama waktu geologi. Ketika ada dua spesies yang selama ini hidup sama, kemudian jika melakukan perkawinan akan menghasilkan keturunan, maka terpisah karena geografis dalam waktu jangka waktu yang lama, kemudian masing-masing beradaptasi dengan lokasi yang masing-masing itu. Ketika akan didekatkan kembali, maka dia tidak bisa berkembang biak lagi bersama-sama karena sifat asli telah berevolusi. Itu contoh dari migrasi. Kemudian ada lagi aliran gen atau genetic drift. Genetic drift ini mengacu pada perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi disebabkan bukan oleh mutasi, bukan oleh seleksi, bukan atau oleh migrasi, tetapi hanya kebetulan. Salah satu cara ini terjadi melalui hilangnya variasi genetik yang terjadi ketika suatu populasi baru didirikan oleh sejumlah kecil individu dari populasi yang besar. Jadi hal ini terjadi ketika sejumlah kecil individu terisolasi dari populasi yang besar. Mereka mungkin memiliki tingkat variasi genetik lebih kecil dibanding spesies aslinya.
Pergeseran genetik dapat terjadi dalam populasi kecil dan dapat menimbulkan masalah konservasi pada populasi yang secara kebetulan terisolasi dari populasi utama. Ada satu populasi kemudian terpisah, terjadi perubahan, terjadi pergeseran genetik dalam populasi kecil itu, maka jadi dua populasi. Harusnya satu populasi karena terjadi yang tadi itu, maka terjadi dua populasi. Maka secara nggak langsung akan menambah keanekaragaman hayati. Oke, berikutnya konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati digunakan untuk mengukur kesehatan sistem biologi. Suatu ekosistem akan sehat jika variasi keanekaragaman hayatinya tinggi. Itu maksud dari kesehatan sistem biologi. Kemudian keanekaragaman hayati adalah kekayaan berbagai spesies bumi. Biodiversitas itu bagi negara tertentu merupakan kekayaan. Maka ada negara biodiversitas seperti Indonesia, Brazil, biasanya di daerah-daerah tropis. Kemudian istilah yang digunakan untuk menerangkan keanekaragaman, variabilitas dan keunikan gen, spesies, dan ekosistem. Jadi keanekaragaman hayati itu menjelaskan variabilitas, keunikan gen, spesies, maupun ekosistem. Kemudian, bagaimana keanekaragaman hayati yang kaya itu, yang mega biodiversitas itu terjadi? Sejauh ini jawaban ilmiah yang melibatkan evolusi biologi. Proses perubahan kehidupan di bumi dari waktu ke waktu melalui perubahan karakteristik genetik populasi yang menyebabkan keanekaragaman hayati. Mas, itu jawaban ilmiahnya. Kemudian ada tingkatan keanekaragaman hayati. Tingkatan keanekaragaman hayati itu secara umum dibagi dalam tiga tingkatan, mulai dari yang paling gen, kemudian keanekaragaman tingkat spesies, kemudian keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati yang ditemukan di dalam gen, spesies, ekosistem, dan prosesnya sangat penting untuk mempertahankan kehidupan di muka bumi. Kalau sudah cerita mempertahankan kehidupan di muka bumi, maka itu semata-mata untuk kesejahteraan manusia. Karena keanekaragaman hayati menyediakan berbagai barang dan jasa yang penting bagi manusia. Maka perlu yang namanya menjaga atau konservasi sumber daya alam. Walaupun pada hakikatnya tadi seperti di awal, konsep sumber keanekaragaman hayati itu akan mengakibatkan harus terikuti dari seleksi alam. Kemudian, apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman genetik atau keanekaragaman gen itu adalah jumlah total karakteristik genetik dari spesies tertentu. Jadi ada keanekaragaman gen hewan, gen tumbuhan, gen mikroorganisme, kemudian dipecah lagi menjadi spesies-spesies tertentu, bahkan sampai ke subspesies. Kemudian ada keanekaragaman spesies di atasnya. Keanekaragaman spesies itu merupakan bukti yang paling jelas dari biodiversity atau biodiversitas. Variasi gen itu terdapat di dalam spesies.
Adanya keragaman gen memungkinkan spesies untuk beradaptasi dan bertahan hidup dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Maka akan menimbulkan kekayaan spesies, dalam hal ini jumlah spesies, kemudian kemerataan spesies, kelimpahan relatif spesies, dan pada akhirnya nanti ada spesies dominan atau spesies yang paling melimpah. Kemudian ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini sesuai dengan istilah ekosistem, berarti ada lingkungan di dalamnya itu dihuni oleh berbagai makhluk hidup. Contohnya itu ada ekosistem gurun. Maka yang dihidup di situ adalah populasi-populasi yang hidup di daerah gurun. Keanekaragaman ekosistem di dalamnya ada keanekaragaman spesies, ada keanekaragaman gen. Jadi keanekaragaman ekosistem itu tingkatan keanekaragaman hayati yang paling besar. Contoh misalnya pada ekosistem gurun, maka yang biasanya hidup di keanekaragaman spesies di ekosistem gurun misalnya tumbuhannya itu tumbuhan kaktus. Kemudian ada ular padang pasir, unta misalnya. Maka masing-masing ekosistem ini merupakan sumber keanekaragaman genetik dan spesies. Kemudian apa penyusun ekosistem itu? Selain makhluk hidup itu, ada juga yang lain, sungai, danau, dan seterusnya. Maka keanekaragaman hayati jadi merupakan keanekaragaman kekayaan berbagai spesies bumi, gen yang dikandungnya, ekosistem di mana mereka hidup, dan proses ekosistem yang terdiri dari aliran energi dan siklus nutrisi yang mendukung semua kehidupan. Itu untuk tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu menurut ilmiahnya adalah merupakan dari produk evolusi yang terjadi selama bertahun-tahun. Kemudian apa yang menyebabkan populasi bertambah atau tidak? Karena ada faktor-faktor pembatas pertumbuhan populasi. Contoh misalnya cahaya, air, temperatur, ruang, nutrisi, atau predator, atau penyakit menular. Itu mempengaruhi pertumbuhan populasi. Kenapa populasi perlu dikaji? Karena keanekaragaman hayati itu menyangkut jumlah populasi. Tingkat pertumbuhan populasi menurun ketika ukurannya mendekati daya dukung lingkungannya, seperti makanan, air, dan ruang mulai berkurang. Ketika ada makhluk hidup, makanannya berkurang dan tidak bisa beradaptasi untuk mendapatkan makanan yang lain, maka populasi itu akan hilang. Maka kalau dia berubah cara makannya, dan jenis makanannya, dan itu diturunkan ke generasi berikutnya, maka terjadi proses evolusi bagi spesies itu. Kemudian bagaimana spesies berinteraksi? Secara umum, interaksi antar spesies itu bisa dalam bentuk kompetisi, predasi, parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Hal ini, yang lima tipe interaksi itu akan mempengaruhi penggunaan sumber daya dan ukuran populasi suatu spesies dalam ekosistem. Ketika dia berkompetisi, kemudian saling berpredasi, dan tidak menguntungkan, maka akan mempengaruhi ukuran populasi tertentu. Tapi kalau dia bermutualisme, saling menguntungkan sama lain, maka ukuran populasi itu akan bisa menjadi besar. Kemudian apa ancaman keanekaragaman hayati? Yang jelas keanekaragaman hayati itu terancam karena yang paling besar adalah perubahan
Perubahan fungsi dari keanekaragaman hayati akibat ulah manusia. Hal itu yang paling besar. Ketika hutan berubah menjadi hutan yang heterogen, berubah menjadi hutan homogen, maka setidaknya akan mempengaruhi ekosistem. Kemudian apalagi berubah menjadi lahan perkotaan, maka akan umumnya terjadi konflik. Harimau turun gunung dan masuk ke daerah kampung, kemudian gajah seperti yang diberita-beritakan. Itulah akibat jika keanekaragaman hayati terganggu. Karena konsep keanekaragaman hayati dari awal adalah karena perubahan itu mengakibatkan keanekaragaman dan perubahan itu berlangsung secara lambat. Berjuta-juta tahun. Karena itulah konsep awal evolusi, seperti yang kita diskusikan di awal. Baiklah, begitulah pengantar untuk hubungan antara keanekaragaman hayati dengan evolusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.